saya mohon para wisatawan ya, khususnya dari luar Jogja itu hati-hati. Karena hakikatnya itu sebetulnya tidak boleh mandi di pantai selatan. Prinsipnya itu. Jadi kalau memang mau berada di pantai ya hati-hati. Karena kondisi palungnya berbeda dengan yang utara maupun tempat lain. Kalau begini kan jadi nyusahin semua orang, tidak hanya orang tuanya, kita pun juga prihatin dengan kejadian-kejadian seperti itu. Jadi saya mohon hati-hati. Loh, iya. Ya, bagaimana SAR, tenaga SAR lebih bisa memberikan ruang yang lebih sempit ya bagi mereka yang untuk berenang dan sebagainya. Dalam arti tidak sekedar mengingatkan, tapi bagaimana mereka juga berada di pantai. Ya, dalam arti pantai itu di bibir pantai untuk bisa ya pakai apa? Pakai speaker atau pakai apa untuk bisa kan lah memberikan tahu gitu. Jangan sekedar di pos atau sekedar di pantai tapi tidak ada yang di bibir pantai.